Baby Anja, inilah dia baby. Itulah yang Zahira mula kat tadi, duk baby Anja, baby Anja. Dia dah kantoi kan siapa artis kita hari ini. Tapi memang dah kita dah promote pun untuk Baby Acha. Apa khabar baby? Alhamdulillah baik, sihat. Apa khabar? Oi, konono. Afil jangan. Okey, untuk lagu Anja Baby ni sendiri kan. Okay, yeah. Siapa yang cipta lagu yang dinyanyikan oleh Baby Acha sendiri? Okey. Sebenarnya lagu ni dicipta oleh apa? Harry Khalifa dan lirik ditulis oleh Ijai Aziz, vokalis Azara Band. Dulu dia datang dengan Azara Band. Ya, betul. Jaga-jaga. Saya tak ingat lagu tu, tapi lagu tu catchy juga. Jaga-jaga. Baby Anja. Baby Anja. Adakah Baby Acha memang suka lagu yang dandut punya style, yang catchy-catchy? Memang itu dekat dengan jiwa baby ke macam mana? Ya, memang betul. Sebenarnya lagu dandut, genre dandut ni dengan catchy, memang baby minat sangat daripada kecil. Memang minat genre dandut, suka berjoget kan. Memang jiwa, memang kena sangat dengan jiwa. Bila nyanyi tu macam naik share dia. Okey, siapa artis dangdut yang menjadi pilihan Baby Acha sendiri? Ramai je sebenarnya. Baik daripada di Malaysia, di seberang kan. Memang ramai yang idola baby, memang salah seorang ni adalah Emelina lah. Emelina. Betul. Kalau kita tengok muzik video lagu Baby Anja ni buat dekat Elmina. Baby Anja betul? Baby Anja. Anja Baby. Anja Baby. Terbaliklah. Baby Anja. Dekat Elmina betul? Betul. Dekat Shah Alam. Cantik tempat tu. Itu cantik berapa hari kan? Ambil untuk siapkan muzik video? Kan? Apa dia? Berapa lama nak siapkan satu muzik video? Sebab saya tengok banyak pergerakan-pergerakan menari kat situ. Betul. Dah lah baby dengan kejung keras lagi menari kan? Ya, kalau macam tu keras, kita apa? Ambil masa juga dalam sebenarnya besok tu nak shooting hari ni baru dapat step. Hari ni baru dapat step. Ajar sikit macam step tu. Nak ke? Nak. Cuba ajar kita sikit. Anja baby, hanya kau yang ku cinta. Okey. Itu je. Okey, sekarang jadi macam Beyonce dah. Jadi kalau bercakap tentang genre dandut sendiri, bagaimana macam permintaan dan juga penerimaan peminat Baby Acha sendiri? Sebab sekarang ni genre muzik macam-macam. Zahira, kita tahu ada rock lah macam-macam. Tapi dandut ni macam mana penerimaan peminat Baby Acha sendiri? Okey, buat masa ni dah 1 bulan lebih kan. Lagu Anja Baby dah keluar di YouTube MVM. Alhamdulillah sambutan yang sangat-sangat luar biasa lah sebenarnya. Luar dijangkaan baby dalam sekarang dah 1.6 juta. Ya, betul. Dalam masa sebulan kan, sebulan lebih. Alhamdulillah, dan tengok komen feedback daripada peminat sangat positif. Sangat positif. Diorang suka sebab maybe sebab lagu dandut ni dah lama kan. Dah lama tak dikeluarkan ala-ala yang macam ni. So diorang rasa macam teringat balik lagu-lagu Emelina dulu, diorang kata. Macam Izayu dulu diorang cakap lah. Tapi baby taklah setaraf diorang legend. Baby baru melangkah. Okey, jadi kalau mereka nak mengikuti Baby Acha, di mana mereka boleh ikuti Baby Acha sendiri? Okey, boleh follow baby di Instagram Baby Acha, BEBYACHAA. Dan boleh follow lah baby dekat TikTok, kat YouTube. TikTok. Jadi kita buat TikTok Okey. Hashtag TikToker. Okey, jadi betul. Kita nak berterima kasih kepada Baby Acha dan juga berterima kasih kepada semua penonton Pesona XY untuk siaran kita hari ini. Tiada rahsia antara kita. Lepas ni kita akan berdandut bersama dengan Baby Acha. Jangan lupa untuk ikuti kita di Facebook kami, Instagram, Twitter dan juga segala media sosial kami di Pesona XY. Jadi kami sudah pun bersedia untuk perkenalkan anda pewaris dandut Melaya Baby Acha. Terima kasih kepada penonton Pesona XY. Saya Hafiz Dolson. Dan saya Zahira Radzi. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Pasti ada dirimu, indah-indahku dihiasi senyummu, bersaksikan rembulan bintang berkelip indah. Hanya kau dan aku berdua selamanya. We'll be right back.
pergi bersamamu. Katakan ke mana ku sanggup. Demi cinta jiwa raga ku serah padamu. Cukai. Oh ni rock, rock. Kena rock, rock. Okay, step. Kanan dulu. Anju, baby. Hanya kau yang ku cinta. Puji, baby. Janjilah selamanya. Anju, baby. Bawa ku bersamamu. Puji, baby. Bawalah aku pergi.